Halo semua, kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Kali ini saya lihatkan kesibukan kami persiapan pesanan nasi kotak atau nasi box, persiapan dan menatangnya ya. Bagi kalian yang penasaran gimana kondisi di Ciwi Catering ini, ikutin videonya sampai selesai. Nasi kotak kali ini menunya adalah nasi putih, ayam bumbu empal, telur balado, kemudian ini ada sayurnya yaitu oseng, buncis putren, dan bakso. Dan biar rasanya lebih gurih, biasanya kita tambahkan sedikit udang untuk kaldunya. Nah, ini adalah telur yang akan disiapkan untuk membuat balado telurnya. Jadi telurnya ini supaya mudah dikupas, kasih garam ya pada saat merebusnya. Jadi dia agak asin gitu. Insya Allah nanti akan membuat telurnya mudah dikupas. Supaya telur baladonya tanak dan tidak cepat basi, biasanya telur balado kita bumbui. Jadi kita kasih air dan agak terendam gitu telurnya supaya dia benar-benar matangnya benar-benar matang, tidak mudah cepat basi. Kemudian lalu kita asatin airnya. Ini masak pesanan nasi box sebanyak 43 dus. Jadi ini kita butuh wajan yang agak besar-besar dan kompornya juga besar supaya dia cepat matang. Ini bumbu untuk membuat sambal goreng ati kentangnya. Hampir mirip dengan bumbu balado ya, bedanya ini dia menggunakan santan. Semua bumbu halusnya kita blender supaya menghemat waktu. Dan untuk rasanya tetap oke ya, karena tergantung dengan bumbu yang kita sajikan. Jadi takarannya juga harus pas sesuai dengan selera pelanggan pada umumnya ya. Setelah semua masakannya matang, lalu kita pindahkan ke baskom stainless untuk ditata di tempat meja saji. Kemudian ini sambal goreng ati kentangnya. Ini saya tambahkan ati, karena atinya biasanya kita simpan di freezer. Tidak saya suhu ruang, langsung aja masuk ya, karena kita juga harus mengejar deadline dan waktu pengiriman. Di sini saya ada tips ya, jangan masukkan kentangnya di saat masih banyak kuahnya, karena akan membuat kentangnya itu tidak butiran satuan gitu ya, jadi jelek, terlalu empuk gitu. Jadi setelah asat begini baru kentangnya kita masukin. Oke, kemudian ini kita bikin bumbu empal ya, bumbu empal tapi menggunakan ayam. Jadi ini nasi boknya itu lebih hemat kalau kita menggunakan daging ayam. Dan bumbu empal ini, ayam bumbu empal ini adalah best seller di Ciwi Catering, jadi banyak yang repeat order. Cara buatnya sama dengan resep empal kelem yang saya buat waktu itu. Boleh di videonya dicari resep empal kelem ya. Selanjutnya kita masukin ayamnya yang udah digoreng. Nah, karena kita menggunakan ayam negeri, ayam broiler, jadi harus digoreng dulu ya. Kalau langsung masuk, pengalaman saya dia akan cepat basi. Kalau digoreng gini awet dan untuk kuahnya itu tidak terlalu berlendir amis gitu. Untuk nasi putihnya biasanya saya bungkus dengan kertas makan dan di atasnya saya tambahin dengan daun supaya terlihat hijau dan natural. Tapi kalau mau dibungkus full daun juga lebih cakep ya. Tapi karena kadang kos daun itu meninggi, kadang murah, jadi pakainya kertas saja. Nah, saatnya menata lauk-lauknya ke dalam kotak nasi box. Biasanya kita lauknya ditata seperti itu dulu. Dan nanti setelah semuanya penuh, nanti ada bagian sendiri yang memasukkannya ke dalam kardus. Ada juga nanti di sebelahnya yang ngasih perlengkapan seperti sendok, kerupuk, sarung tangan, dan menalinya.
Biasanya kita packing seperti ini, 1 jam itu bisa dapat 150 dus. Jadi kalau teman-teman ingin usaha, diperkirakan waktunya juga pada saat masak dan menatanya, sehingga terkirim bisa tepat waktu. Kalau kita bisa menyajikan masakan dengan tepat waktu, enak, dan selalu menjaga kebersihan, insya Allah pasti akan bertambah pelanggannya. Jadi misalkan ada yang pesan makanan untuk hari ini, kita harus mempersiapkan kemarin ya bahan-bahannya. Kita belanja ke pasar, kita racik-racik dulu, dan kita juga persiapkan menunya, kelengkapannya apa aja. Jadi pada saat hari H itu sudah semuanya tersedia. Untuk mengaduk ayam dimasak seperti ini, kita juga harus hati-hati ya, ada triknya. Jadi yang paling bawah kita kasih yang bagian dada, karena dada itu lebih kuat ya, sehingga tidak mudah hancur. Kemudian yang bagian atas kita kasih mungkin bagian pahanya. Jadi yang bawah kita kasih dada, yang atas kita kasih paha. Kemudian kita asatin ya, jadi perlu diaduk cuma sekali aja. Penataan di Ciwi Catering biasanya nasinya memang kita yang terakhir, karena nasi itu agak berat daripada nanti diangkatnya terlalu berat. Jadi pada saat masukin ke kotaknya baru kita kasih nasinya. Nah itu tadi ya kesibukan kami pada saat menerima pesanan nasi box. Dan ini setiap pagi kita pasti deadline karena kiriman untuk makan siang di beberapa instansi. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini di video ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak.